welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bakal buat video lagi seperti biasa, di mana kalanya seorang Yazid, seorang pengangguran yang diberhentikan sekolah. Bukan. Maksudnya sekolahnya libur karena corona, Pak, ya. Jadi hari ini kita bakal buat konten seperti biasa ya. Jadi bentar-bentar aku nyari tisu dulu. Oke, nah jadi hari ini kita bakal buat konten terbaru yang dimana kontennya adalah kekaneh di tweet. Oke, nah jadi hari ini sorry aku pakai sapu tangan, panas banget cuy. Mau hidupin kipas nanti noise-nya gitu kan, sampai mencrot weh. Jadi hari ini kita bakal buat kekaneh di Twitter. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu dari kekaneh di Twitter, kekaneh itu arti dari ketik kata aneh di Twitter, dan kita bakal langsung reaction apa-apa aja. Misalnya kita ketik tai gitu, yang keluar misalnya muka aku mungkin, ya aku gak tahu juga. Jadi kita langsung aja ke Twitternya, let's go. Oke cuy ya, jadi kita udah di Twitter. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum tahu Twitter aku, kalian bisa langsung follow aja di sini. Nah, kalian bisa langsung follow, namanya Muhammad Yazid, yang ID-nya itu @muhammad23155593 cuy. Ngasal gitu cuy ya. Ya, tengok bio-nya pun enggak ada otaknya gitu. Hidup ini sementara, ya udah banyakin aja pahala biar matinya senang. Anjay. Udah macam Ustadz gak besar gitu cuy ya. Oke ya, jadi kita langsung aja ketik kata aneh yang pertama di Twitter. Ini pertama kali ya kontennya di channel aku. Mungkin aku gak tahu juga konten ini udah ada gak di Indonesia ya. Aku juga gak tahu, takutnya nanti dikira apa kan. Dikira niru cuy. Aduh sakit pak, bodoh. Oke ya, jadi kita langsung aja buat konten kekaneh di Twitter. Ketik kata aneh di Twitter cuy, santuy gitu cuy ya. Jadi kita langsung aja cari di Twitter. Ini udah ada kolom pencariannya. Kita cari di sini meme Indonesia. Nah, kita cari apa yang terbuka gitu kan. Apakah muka saya ataukah muka kalian semua di situ lagi lagi ngapain, mungkin kan lagi astagfirullahalazim Allah. Oke, nah jadi ketika kita tadi ngetik meme Indonesia, keluarlah akun dari Twitter meme komik Indonesia cuy. Langsung aja kita follow ya. Jadi kita langsung aja scroll ke bawah. Ini adalah pemerintah Ceko memberikan BLT kepada warga Ceko yang terdampak COVID-19. Pemerintah Ceko memberikan BLT kepada warga Ceko yang terdampak COVID-19 gitu ya. Ini maksudnya apa gitu? Maksudnya gini, aku nggak tahu ya. Mungkin orang-orang yang kena corona gitu kan. Mungkin ini kena corona nih, ini kakak nih, mungkin. Aku nggak tahu juga cuy ya. Mungkin gitu kan. Jadi yang kena corona kasih duit gitu ya. Aku nggak tahu juga, orang corona itu mestinya dikasih kesehatan, bukan dikasih duit. Om, please. Then. Jadi kita langsung aja next gitu. Nah, di sini ada yang kedua, terima kasih untuk motivasinya. Apa ini? Fotonya cuy, hindari corona tetaplah hidup walau tidak berguna. Asik. Motivasi yang sangat mendukung. Tolong. Oke ya, kita langsung next aja. Ini ada apa nih? Tetangga terlalu serius ngadepin koroneng. Corona pak ya, bukan koroneng. Tolong, please help. Di Malaysia, tahanan diminta menjahit APD untuk bantu dokter. Para tahanan mulai bekerja pada pukul 9 sampai pukul 17 waktu setempat. Sambil goyang TikTok, 30 napi di Gorontalo melenggang keluar lapas. Anjay gitu kan. Terlalu barbar negara kita, Republik Indonesia. Di luar sana, Malaysia, tahanan diminta menjahit APD untuk bantu dokter. Sementara di Indonesia, sambil goyang TikTok, 30 napi di Gorontalo melenggang keluar lepas. Corona, terima kasih karena Anda napi kita lepas. Oke ya, kita langsung aja next. Ini apa lagi woy, ini apa lagi? Masih dari komik, meme komik Indonesia cuy maksudnya ya. Ini apa lagi? Maju satu langkah, mundur tiga langkah. Apa lagi nih cuy? Korupsi EKTP, Setnov diponis penjara 15 tahun. Oke, gitu kan. Cegah corona di penjara, Yasona usul bebaskan 300 napi korupsi di atas 60 tahun. Kalau bahas-bahas tentang ke situ-situ aku nggak berani. Nanti maksudnya napi yang keluar, kita yang masuk. Oke, nah ini apa lagi gitu, tingkah-tingkah Indonesia warga plus 62 gitu cuy. Saudara kita, alat bajak sawah diciptakan di tahun 1873. Kondisi petani sebelum tahun 1873. Anjay. Ketika 1873 belum berada, mereka berinisiatif gitu kan untuk membajak sawahnya sendiri dengan temannya yang digeret gitu. Aduh. Oke, ini apa lagi gitu kan. Masih dari meme komik Indonesia. Paket mingguan dari pemerintah Korsel bagi warganya yang dikarantina mencegah penyebaran virus corona. Isi berbagai makanan, daging kaleng, sayuran, beras instan, bukan intan ya, mie instan, bumbu kari, telur, termometer, air mineral, masker, sampo, dan toilet paper. Coy, mantul gitu kan. Ini berguna gitu kan. Paket mingguan dari pemerintah Korea Selatan gitu cuy, membantu warganya di karantina supaya tidak keluar rumah agar mencegah adanya virus corona ya. Jadi kalian jangan keluar-keluar dulu, tolong ya. Nggak usah berdegil-degil kali lah. Kalau disuruh di rumah aja, nggak usah maju-maju kali ya. Kecuali kalau sholat boleh di luar, oke?
Oke, nah di sini ada apa namanya akun baru bukan dari Meme Komik Indonesia lagi. Ini adalah dari JC, JC Dionysius gitu kan. Hashtag lockdown Indonesia. Siap kita baca ya, cuy, kita baca. Meme ini lucu. Saat negara lain di lockdown di Indonesia. Saat negara lain lockdown, Indonesia memberikan diskon-diskon pesawat dan hotel sampai beri insentif buat Anda yang mau traveling, bro, gitu kan. Di saat corona melanda, ya diskon pun juga turun melanda gitu, cuy, ya. Oke, nah gitulah ya kan. Oke, nah kita langsung next aja. Ini apa gitu kan, bapak kau tuh. Ketika mimpimu memakai masker transformer yang begitu indah dan tak pernah terwujud, ya sudahlah gitu kan. Ternyata wah ini tidak bisa membeli masker gitu kan. Menjer memakai BH istrinya gitu. Jadi istrinya waktu siap mandi gitu kan memakai BH gitu. Mampus, BH saya mana gitu. Tiba-tiba datang suaminya mencium aroma-aroma tete. Anjay. Oke, nah kita langsung next aja yang punya pembokat kenrelet. Itu apa, weh? Kita tengok aja bentar ya. Kita tengok. Cantik, baik, lucu. Oke, siap. Ngepelnya maju. Ini enggak guna gitu kan. Cantik, baik, lucu. Oke, sip. Ngepelnya kalau maju enggak guna juga gitu kan. Enggak diterima juga. Kau mau di Alfamart, Indomaret enggak diterima kau kerja, bodoh. Janjimu kan selalu ku kena. Ini apa lagi? Oke, ada Squidward. Ada Squidward mentaruh bunga di kuburan yang berisi ekonomi Indonesia meroket. Tolong, tolong. Ini apa gitu kan? Oke, ini dari Meme Komik Indonesia lagi. Mungkin dia lapar. Tengok aja fotonya, woi, bodoh. Tengok aja fotonya seperti apa. Kita baca dari atas nih. Bang, ini donat kok sama semua kan saya pesannya campur. Sesuai aplikasi, Kak. Nggak mungkin saya buka dusnya. Kak, mohon maaf, mungkin buka dusnya terbalik. Oh ya, maaf, Mas. Anda membuka bungkus donat Anda kebalik dan Anda komplain kepada Gojek dan Anda disertakan kemaluan yang sangat besar. Ini kalau mama saya ini udah aduh tolong gitu kan. Jangan menilai orang ini apa lagi, woi. Aku baru scroll ke bawah ada keluar orang-orang lagi joget-joget. Ketika Anda mati di ruang UGD, ketiga orang ini siap di depan pintu UGD Anda gitu kan. Jadi setiap Anda mati gitu kan, bunyilah lagu legend gitu. Kita langsung next aja, woi. Oke, ini jadi dari akun lain, bukan dari Meme Komik Indonesia. Cina lockdown, Amerika Serikat lockdown, Italia lockdown, Malaysia lockdown, Indonesia social distancing, Jakarta warga diam diri hampir lockdown, Malang hampir mendekati lockdown, Solo mayan mirip lockdown, Sargen apa Seragen panen ngerek mancul meme kabah kandur. Anjay gitu kan, anjuy gitu, cuy. Kita nggak boleh bercakap kotor gitu, cuy. Oke, nah jadi kita langsung dapat foto-foto yang membuat Anda ngeres gitu, cuy. Jadi kita baca nih, cuy, ya. MVS, guys, saranin film mantap-mantap dong selain Boku Anjay. Jadi dibalas Twitternya. Mancing mania, mantap. Oke. Kita selalu berpositif thinking. Kita tidak boleh membuat warga Indonesia menjadi warga yang otaknya ngeres gitu loh. Oke, nah jadi kita langsung next aja gitu kan. Tidak ada lagi yang ngakak gitu, cuy. Oke, nah ini apa lagi, weh? Kita langsung baca aja. Kesian banget yang TikToknya nggak masuk FYP tapi bikin ngakak baca komen. FYP itu apa, weh? Tolong komen di bawah, cuy. Jadi kita baca aja. Bintang satu aja soalnya nggak ada yang suka nge-like. Video aku nggak masuk FYP juga nggak ada yang juga ngeliatin. Tampilan TikTok lah sekarang nggak bagus. Dulu mah baru upload video langsung 10 orang ngeliat lah. Sekarang boro-boro ada yang ngeliat. Bagusan tampilan TikTok yang lama. Dan anehnya itu ada yang follow tapi pas dilihat followersnya tetap aja 19. Pas dilihat nanti mah banyak aneh. Memang TikTok sekarang nggak seru. Yang banyak like-nya yang ngerasa artis semua pisik. Kalau Anda sudah tidak ada yang menyukai Anda di TikTok, jangan lagi Anda komplain, bro. Pau. Itulah kau kan. Pau kali udah dibilang jangan main TikTok. Ketika Anda muka Anda burik, jangan main TikTok. Khusus perawatan dulu 5 tahun baru Anda main TikTok. TikToknya udah tutup, bro. Oke, nah kita langsung next aja, woi. Ini ada apa lagi? Artis-artis Korea, cuy. Dia membuka surat dan isi suratnya adalah rumah Anda dibedah. Selamat. Lagi lihat galeri, gue nggak tahu banget ini chat siapa, tapi maaf aku ngakak, cuy. Apa isi chatnya gitu kan? Baru bangun gitu, ketiduran mimpi mati di gunung. Baru bangun, ketiduran mimpi mati di gunung, langsung bangun, cuy. Jika Anda mati betulan di gunung, tidak ada yang menolong Anda, bodoh. Pau.
Oke, nah jadi segitu aja buat video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu untuk aku lebih semangat lagi upload video. Ya, mungkin segitu aja ya. Nanti kita bakal buat segmen terbaru yang mungkin kekannya di Instagram gitu, cuy. Di Facebook ataupun di WA. WA enggak bisa, bodoh. Makasih kali buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Seperti biasa, buat teman-teman semua yang juga jangan. Oke, jadi buat teman-teman semua yang suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram aku ada di atas hi.zid dan kasih saran terbaik buat aku semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.